Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, waduh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kita udah sampai tanggal 22 April. Yang ditentukan hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Tapi Bang Kulo nggak tahu Idul Fitri itu tanggal 21 atau tanggal 22, karena ini Bang Kulo bikinnya sebelum video ini ditayangkan ya teman-teman. Oke, pokoknya Bang Kulo mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau Bang Kulo ada salah-salah kata, salah-salah ngomong ataupun salah bertindak ya teman-teman. Pokoknya kita kembali suci lagi, kembali nol lagi. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima dengan baik. Jadi pahala kita menambah dan menambah. Oke. Gimana? Opor ayamnya enak enggak? Ketupatnya enak enggak? Wede, senggol dong kalau enak. Wede, mantul. Aruk. Oke teman, kalau gitu Bang Kulo seperti biasa. Nih Bang Kulo ada di kampung halaman ya. Ini lagi rame banget, ada dangdutan di belakang tuh, buset dah. Hari Idul Fitri pada dangdutan semuanya nih, pesta opor. Oke, sebelum Bang Kulo mulai seperti biasa, Bang Kulo akan membacakan komentar-komentar dari teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada Sena Mali Ahmad. Bang, semoga sehat selalu untuk kontennya. Thank you banget, Sena. Ada lagi Ani Mariati. Hashtag sama Bang Kulo, semangat bang bikin kontennya. Nah, thank you banget, Widi. Ani Martini. Ada lagi Abi Bos. Bang, beli mobil DFSK. Oke, nanti Bang Kulo carinya. Oke, thank you banget itu tadi buat teman-teman semuanya. Ntar, tambahin lagi dah. Ada lagi Ayub Badisis. Bang, beli Lamborghini Terzo Millennio warna merah sama biru dan kuning. Buset dah, merah itu deh. Warna-warni. Nah, ini ada kuning nih. Ini Bang Kulo juga nge-review mobil kuning nih. Oke, Ayub. Thank you banget. Ada lagi Meliana Hiloh. Bang, beli Terzo Millennio warna merah. Oke, nanti Bang Kulo beliin. Ada lagi Res Dante. Bang, aku April 22 ulang tahun nih. Waduh, pas banget nih. Ini Bang Kulo upload di tanggal 22 April. Selamat ulang tahun buat Reza Dante 2572 ya. Selamat ulang tahun, dan kalau misalkan hari ini tanggal 22 April tuh hari Idul Fitri, berarti kamu dirayakan satu dunia ya, sebagai ulang tahun kamu tuh dirayain satu dunia gitu, Reza. Wede, mantul. Seru banget ini kita semuanya. Oke, kalau gitu kita lanjut saja untuk mereview ini. Ini mobil adalah Mitsubishi Hilux. Ini buat lebaran di kampung enak banget teman-teman. Bisa rame-rame di belakang nih, buset dah. Di belakang sini bisa nongkrong banyakan, bos. Bisa buat takbiran juga, tapi bawa beduknya kecil ya teman-teman. Tapi takbiran kemarin kan kita bawa itu L300 teman-teman, bawa beduk wede. Ini masih di hari raya Idul Fitri nih, temanya masih kita lebaran-lebaran ya. Jadi Bang Kulo mereview mobil-mobilnya juga mobil-mobilnya buat lebaran nih, mantul jaya nih. Bisa buat muat banyak nih, di depan 2 orang, di tengah ada 3 orang, di belakang ini bisa maksimal ya teman-teman. Dan ini juga udah dibekali dengan depan belakang udah pakai cakram bos. Lampunya udah yang kekinian banget, tapi ini Hilux-nya ini apa? Mitsubishi Triton-nya ini. Ini Triton apa Hilux sih? Triton kayaknya. Tuh kan Triton, Mitsubishi Triton. Kalau Hilux itu Toyota Hilux ya, teman-teman. Lampunya belum kayak yang Xpander yang baru kan, yang T ya. Ini lampunya masih yang itu. Tapi gak apa-apa, ini masih terbaru lah di kampung nih mah, udah kece badai, bos. Jangan senggol-senggolan ini mah, kalau di kampung mah double cabin nih, bos. Senggol dong. Alright, mesinnya sangat renyah. Kita lihat interiornya full black, bos. Ini ada logo 3 bintang nih, sangat kece badai ini. Spionnya nyala semua, aktif semua, bos. Yang di belakang sini juga bisa, ntar kalau yang belakang buat sanak saudara yang kecil-kecil itu tuh, yang masih bocil-bocil tuh, yang 5 tahunan tuh ya, yang rame-rame itu taruh belakang aja ntar biar. Tapi tetap harus dijagain teman-teman, nggak boleh gitu ya. Ini juga udah pakai pedal chip, bos. Ini adalah Mitsubishi Triton yang Tritonic, bos. Buset,
Oke, sangat gahar sekali Besti. Ini mudik-mudik pakai Triton. Beh. The best pokoknya, juara, Bos. Kurang kece gimana, Bos tuh? Mantul Jaya kan tuh. MIVAC. Beh, apa itu, enggak tahu Bang lo. Orek pokoknya ini adalah Mitsubishi Triton ya, teman-teman. Bisa buat kita halal bihalal. Oke, kita langsung cus bleng saja. Kita halal bihalal putar-putar kampung ya, teman-teman. Kita putar-putar kampung saja, kita pelan-pelan mereviewnya mobil ini. Kampungnya Sultan Upin Ipin tuh karena kampung padat penduduk ya, teman-teman. Dan itu banyak sekali itu apa namanya? Pabrik-pabriknya, karena kampungnya Sultan Upin Ipin bukan hanya kampung lagi, udah mengkota ya, teman-teman. Yuk. Kita masih muter-muter di kampung saja, pelan-pelan saja, Bos. Ih, ini mobil banyak parkir-parkir ini pada halal bihalal nih, Bos. Oke, kita lewat gang-gang kecil saja nih. Jadi mobil ini juga ramah banget buat lewat ke gang-gang kecil ya, teman-teman tuh. Tuh, enak, masih enak kita lewat gang-gang kecil tuh, kan. Mantul. Yuk, kita ke sini lagi, kita langsung ke gang kecil lagi. Ini udah Ramadannya udah selesai ya, teman-teman. Dan ini udah hari Idul Fitri, mantul. Sip. Nah, ini udah di rumahnya, kampungnya Sultan Upin Ipin udah ada rel kereta bawah tanah, Bos. Mantul Jaya ini. Yuk, kita langsung hajar saja. Oke. Ntar kita ganti ke sini. Kita muter-muter kampung aja, teman-teman, reviewnya itu. Kita nggak usah kemana-mana ya. Itu ada truk Pringles juga di situ, guys. Mantul Jaya ya. Wush. Ini kampung dugem, Bos. Pada dugem di sini, buset dah. Hari Idul Fitri, wus, udah pada rame nih, guys. Orang-orang pada pulang kampung semua nih, wus. Cucok miong. Mantul, ini pom bensinnya ya, Bos. Kita nggak nge-review pom bensin, kita mereview kampung Sultan. Aduh, itu mobil. Ah, buset dah. Mau Bang Lolo dakin ini lagi hari raya Idul Fitri. Nggak enak, WD. Mallnya juga rame, Bos. Nih, kita lihat dulu ke mall nih, wus. Mallnya juga lumayan padat itu ya, guys ya. Wush. Cucok emang ya. Namanya juga hari raya Idul Fitri nih. Ini kampung yang sebelah sini agak sepi nih. Kayaknya masih pada puter-puter, kalau itu pada jajan-jajan bakso atau mie ayam ya, guys ya. Wede wede. Pak. Buset dah. Lihat-lihat. Bambang. Oke, ya di sini kita lewat gang-gang sempit-sempit ya, teman-teman. Di sini banyak banget itu ada truk Silver Queen, guys. Buset dah. Pada lebaran di daerah sini nih, kayaknya supir-supir NL nih. Oke, sip. Kita muter-muter lagi, nggak tahu nih Bang Kulo muter-muter kemana lagi nih, guys. Buset dah. Pokoknya kampungnya semuanya diputerin itu mall. Wis, awas. Buset itu tadi orang kagak bertanggung jawab nih. Kita lewat sini aja ya, teman-teman. Muter sini. Muter gang sempit lagi. Ini karena gang-gangnya nih dulu tuh tempatnya Upin Ipin pada main lari-larian ya, teman-teman. Sekarang udah banyak pembangunan-pembangunan kayak gitu ya. Dan sini ada bapak damkar tuh, ada pemadam kebakaran di situ. Alright, yuk, sip. Oke lah kalau gitu. Waduh, ini ada rumah yang dijual ya, cuy. Ini deket banget nih sama rumahnya Sultan Upin Ipin nih. Kita lihat apa enggak nih? Janganlah. Kita kan mereview mobil malah nge-review rumah. Lelelele. Sip, yuk. Ini ada jalan turunan. Turunan kemana ya, Bos? Kita coba aja ya. Kita turun ke sini ya, Bos. Ini Bang Kulo belum pernah nih. Ini tuh tangga, Bro. Buset dah. Terus ini Bang Kulo naiknya gimana ini? Oh, landai sininya. Salah. Sari. Bang Kulo belum pernah ke kampung halaman Sultan Upin Ipin masalah sebelumnya. Ini kita bisa ke sini nggak nih? Ini kita ke sini ngapain nih? Maaf. Oh, ini taman, Bos. Buset dah, mobilnya berusukan ke taman nih. Waduh, ini taman merah nih, Bos. Oke. Udah, kalau gitu kita langsung gas bers aja. Kita coba kecepatannya Triton ini, Bos. Habek saja, wush, kenceng ternyata, Bos. Wush, 4x4-nya menang banget nih.
Uhuy, kita langsung gasper saja. Us. Anteng banget, Bos. Kita langsung hajar saja ke sini. Awas itu Pajero-nya, Pajero. Alphard-nya gimana sih? Awas. Wuh, terbang melayang, Bos. Aduh, palangan lampu merahnya kesikat, Bro. Oke, awas. Wuh. Yah. Sorry. Kita langsung ke atas aja ya, teman-teman. Kita ke tambang ya. Uish. Lulululululul. Kita langsung gas berketambang saja, guys. Us, karena di sini yang lebih aerodinamika nih. Us. Oke. Iya. Sorry. Aduh. Kita kebut lagi di sini. Yuk, cus. Mantul. Dibuat off-roadan juga enak banget, teman-teman. Namanya juga mobil 4x4 nih, Bos. Senggol dong nih. Minimal maksimal tanah juga gas. Aspal juga gas nih, Bos. Minimal maksimal lagi nih, apalagi nih, Bos. Yuk, kita naik ke atas dulu. Kita ke tambang atas dulu, guys. Wush. Tambang atas ini udah aspal, cuy. Oke, kita udah keluar tambang ternyata. Oke, kita meliak-liuk di sini. Tanjakan mah kagak ada artinya, Bos, buat mobil ini mah. Hampir saja slebeu. Terbang melayang, slebeu sana, slebeu sini. Aduh. Sorry, Pak. Jangan marah-marah dong. Buset dah. Ini hari Idul Fitri udah marah-marah baik. Oke, teman-teman. Mantul. Sip. Yuk, kita mampir ke situ aja ke tambangnya Sultan yang sebelah sini, guys. Oke. Ntar ini dipager semua nih, cuy. Gimana ini Bang Kulo mau mampir ke situnya, guys? Bang Kulo mau tukar mobil nih. Mobilnya udah remuk nih. Waduh, kagak ada jalan. Oh, jalannya depan sana, guys. Nah, ini aja terbang di sini. Wush, sup. Yuk, kita langsung cos bareng. Pong. Sup. Kantornya ada di sebelah sana, guys. Yuk. Udah, kita parkir sini aja deh. Mobilnya ada di sebelah ujung kok. Oke. Thank you banget buat teman-teman semuanya. Ini hari ini Bang Kulo mereview Mitsubishi Triton. Cocok buat lebaran nih, buat banyak orang, guys. Oke, kalau gitu teman-teman, Bang Kulo mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Thank you banget buat semuanya yang udah support, yang belum support langsung saja subscribe dan lonceng notifikasinya, jangan sampai ketinggalan. Bang Kulo sehari upload 2 kali jam 5 pagi konten kegabutan Bang Kulo dan jam 12 siang serial stand up Inipin. Cukup sekian dari Bang Kulo, see you next time. Dadah. Peace. Dadah. Thank you. Dadah.